Pemirsa, seorang pengedar narkoba disergap saat hendak bertransaksi sabu di kolam pemancingan ikan. Pelaku menyembunyikan paket sabu dalam tas yang disembunyikan di atas gubuk di atas kolam ikan. Tempat kalau ada, Pak. Dalam rekaman video amatir ini, seorang pria diduga pengedar narkotika masih mencoba mengelak ketika polisi menyergapnya. Namun saat dilakukan penggeledahan, ditemukan narkotika sabu dan alat hisap sabu atau bong. Pria berinisial HA, 39 tahun, ditangkap di gubuk kolam ikan di Pekon Rantau Tijang, Kecamatan Punggung, Lampung. Digeledah lagi nanti. Cari lah, Pak, ada, Pak. Ini pakai berapa ini, Bro? Dua ratusan, Pak. Oh, pelit amat kamu ini gram-gramannya. Parah kamu ini. Ya orang dikit-dikit aja, Pak. Kasih orang, Pak. Parah ini. Tim Reskrim Polsek Punggung yang melakukan penyergapan mendapati 7 paket kecil sabu yang menurut HA dijual seharga Rp200.000 per paket. Pelaku HA mengaku sedang melakukan transaksi sabu dengan seorang pria berinisial GA. Namun GA kabur saat polisi datang. Penyergapan dilakukan berdasar informasi masyarakat bahwa gubuk tersebut sering digunakan sebagai tempat transaksi sabu. Yang bersangkutan didapati menyimpan memiliki 7 paket kantong sabu yang sudah siap diedarkan, dan menurut pengakuan yang bersangkutan sudah sekitar 4 bulan sejak 4 bulan yang lalu menjual narkotika jenis sabu. Selain 7 paket sabu dan berbagai alat hisap sabu, polisi juga menyita 2 handphone dan uang tunai Rp1.085.000 diduga hasil penjualan sabu. Pelaku menyembunyikan barang bukti sabu dalam tas yang diletakkan di dinding papan gubuk kolam ikan. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews, melaporkan.